Din. Iya. Gue ngantuk. Capek. Ucup. Bantuin Aye. Nanggung. Bentar lagi sudah selesai kok. Lagian jam segini sudah ngantuk. Ya kan tadi bilangnya cuma bantuin siapin bahan. Dan jam segini udah pasti ngantuk, udah tengah malam. Lagian ngapain sih Nadine? Ini tuh udah tengah malam, masih aja masak. Buat apaan? Emang gak bisa besok? Ucup, Aye ada pesenan. Semur jengkol dari cowok keren yang siang tadi tolong aku. Gitu? Yaudah yuk, selesaiin. Gue cepet istirahat. Ya udah, kita kerja lagi ya. Yaudah yuk. Sambil aku nyanyi. Boleh, biar semangat. Amara. Ya, Pak. Siapa laki-laki yang barusan anterin kamu? Tumben, Papa nanya-nanya. Emang masih peduli sama aku? Maafin Papa, Amara. Selama ini Papa emang gak pernah perhatian sama kamu. Papa malah sibuk nyari saudara tiri kamu. Sebelum aku menemukan dia, Papa gak akan pernah tenang. Telat, Ucup. Ini udah paling kencang, kagak berani lagi ngebut. Cepetan. Yeah. Katanya dulu, laki-laki itu diambil hatinya lewat perut. Moge-moge aja omongannya bener. Iya, aku gak mau tahu. Pokoknya hari ini kamu harus temukan dia. Oke, sampai nanti. Aduh, lampu merah. Ini pasti lama bener. Iya lama. Ya sama kayak lu, kalau ngomong lama, pegel. Oh. Sabar. Orang sabar itu disayang pacar. Bukan. Orang sabar disayang Allah. Iya. Sama aja, disayang Allah, disayang pacar. Itu Bapak kenapa ye? Kok kayak sedih gitu? Jadi kasihan ngeliatnya. Kali ini aku akan berhasil, Nadine. Aku akan menemukan anak kita. Selamat siang, ada yang bisa saya bantu? Kami datang mau antar semur jengkol Pak Reno. Pak Reno tidak mungkin pesan semur jengkol. Ini maksud Bapak, Bapak kagak percaya sama kita? Hah? Pak, kami sudah janji ketemu di kantor. Pak Reno mau semur jengkol Aye. Ah, udah. Sekarang sebaiknya kalian pulang saja. Gimana? Aye udah janji nanti Pak Reno bisa marah sama Aye. Jangan tanya uang, gua aja kagak ngerti.
Pak, ada yang berantem butuh bantuan kayaknya, Pak. Mana? Tuh. Kalian ini. Woi, 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 mau kemana, eh? Tunggu. Mama mau tahu, apa kamu jadi beli lahan hutan di sebelah utara? Jadi kok. Kenapa, Ma? Mama pengen danau yang ada di tengah hutan itu gak usah dipugar nantinya. Harus tetap alami dan gak boleh ada orang sembarangan masuk ke wilayah itu. Emang kenapa, Ma? Atau Mama punya kenangan di danau itu? Enggak, Reno. Mama cuma enggak ingin ada orang yang merusak hutan itu. Aku enggak mungkin cerita sama kamu, Reno, kalau di danau itu ada jasad Mas Man. Silakan duduk dulu. Bentar ya, saya telepon ruangannya Pak Reno dulu. Halo, Pak. Iya, ini ada yang datang katanya bawa pesanan Bapak. Siapa? Nadine. Suruh dia masuk, ya? Oh, iya, Pak. Mbak, silahkan masuk ke ruangannya. Makasih. Nadine, akhirnya kamu datang juga. Mana pesanan jengkol aku? Kamu bawa kan?
Iya. Coba lihat sih. Wah, banyak banget. Makasih ya. Duduk, duduk. Bentar ya. Halo, Pak. Cynthia. Iya? Kamu tolong bawain minum buat saya dan tamu saya. Sekarang ya. Ah, iya, Pak. Cynthia, itu mama masih ada di bawah nggak? Kamu coba tanya resepsionis. Kalau misalnya mama masih ada, suruh ke atas ya. Siap, Pak. Makasih ya. Iya, Pak. Nadine, kamu tau nggak? Mama aku itu suka banget semur jengkol. Nanti aku mau kenalin kamu sama mama aku. Nanti kalau misalnya mama aku mau pesen, bisa langsung ke kamu. Ya, kali aja mama aku suka semur jengkol kamu. Dia bisa beli langsung sama kamu, ya. Ibu Taranya belum kelihatan keluar ruangan kok, Pak. Nanti kalau ada pasti kabarin. Iya, baik, Pak. Oh ya, tadi kamu kesini sama siapa? Sama teman kamu yang kemarin itu. Kamu kenapa sih kok kalau ditanya manggut-manggut, geleng-geleng? Abis tiba-tiba aku. Ya. Kamu pasti grogi kan di depan aku. Ya kan? Ya Allah, satu-satunya biar gak gagap, aku harus nyanyi. Tapi kalau aku jawab dia sambil nyanyi, rasanya malu banget. Oh ya, tadi semuanya berapa harga? Rp105.000 saja, Abang. Itu harganya semur jengkol. Iya, sekarang kamu ngerti. Kamu tuh kalau ngomongin sambil nyanyi tuh lancar banget. Iya kan? Tapi kamu suaranya bagus loh. Kenapa gak jadi penyanyi aja? Aku gak mungkin jadi penyanyi. Gimana aku bisa nyanyi? Aku gak boleh bergaul. Kenapa kamu gak boleh bergaul? Jalan Juna. Baik Ratu, silakan. Enak. Aduh, kamu sayang banget gak ikut makan. Ini enak banget jengkolnya, benar. Udah sering kok. Jengkol itu bisa bikin bau mulut. Masa sih? Tunggu aku dulu. Enak banget. Ini kamu cobain, bau apa enggak ya? Bau enggak? Ayo cobain. Biar kamu nyem, pas aja enggak. Jangan. Serius, jadi aku senang banget kamu ketawa lepas. Aku gak senang. Astagfirullah. Aku harus pulang ya. Ucup, aku tinggal di